Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil syafil kafil mu'afi. Alhamdulillahi biadihi mafatihul far. Ya farrajanna isa gullikatil abwab. Wa ya rajana isa qallal mu'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rukya dan sahabat Muslim dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Muslim dan sahabat Rukya dimanapun antum berada. Pada materi kali ini, untuk menjawab atau memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua yang mempertanyakan apa tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang itu terkena sihir atau gangguan jin. Baiklah sahabat Rukya dan sahabat Muslim yang kami hormati, ini memang materi yang sangat menarik karena 90% yang kami tangani selama ini, hampir ciri-ciri ini terjadi pada mereka. Nah, adapun ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang diganggu jin atau terkena sihir, yang pertama adalah seseorang sering mengalami mimpi buruk. Antara lain mimpi dikejar-kejar binatang buas atau mimpi bertemu dengan binatang buas, seperti mimpi ketemu anjing, kucing, dikejar anjing, dikejar kucing, atau digigit anjing atau kucing, serta buaya dan lain-lain. Kemudian juga mimpi bertemu dengan binatang-binatang berbisa, misalnya ular, kalajengking, lipang, kaki seribu. Apalagi jika orang itu biasa ketemu ular di rumahnya atau di luar rumah, dan di dalam mimpinya mimpi dikejar ular atau dililit ular. Nah, ini menjadi tanda besar bahwa orang itu bisa saja dia sedang diganggu jin dalim atau jin pasik, atau bahkan jin kiriman, atau dengan kata lain sihir atau guna-guna. Nah, juga sahabat Rukya dan sahabat Muslim yang kami hormati, mimpi dikejar orang atau dikerumuni, dikeroyok oleh orang banyak. Nah, ini salah satu tujuan daripada mimpi itu sebenarnya, jika dia adalah santet atau guna-guna, untuk membuat ketakutan atau kecemasan ke dalam hati dan perasaan orang tersebut. Nah, juga mimpi sering melakukan hubungan badan. Ya, laki-laki mimpi didatangi perempuan atau bertemu dengan perempuan. Demikian pula sebaliknya, jika perempuan itu sering mimpi berhubungan badan dengan seorang laki-laki, boleh jadi satu, ada jin yang jatuh cinta kepada yang bersangkutan. Yang kedua, boleh jadi ada laki-laki atau ada perempuan yang jatuh cinta kepada orang tersebut sehingga melibatkan dunia lain. Ini yang pertama sahabat Rukya yang kami hormati. Kemudian ciri kedua adalah sering merasa ketakutan, cemas, selalu berdiam diri, tidak mau bersosialisasi, takut jika melihat orang banyak. Juga sering ngelamun, kemudian menghayal, termenung, juga merasa ada seseorang yang mengawasinya atau membuntutinya dimanapun mereka berada. Juga kadang-kadang ada suara-suara bisikan. Ini menjadi tanda kedua bahwa orang itu sedang, ya boleh jadi diduga kuat dugaan bahwa dia sedang terkena santet atau sihir atau juga gangguan jin jahat.
Sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami hormati, ciri yang ketiga adalah selalu merasa gelisah, gerah, sesak napas, kemudian tidak enak perasaan, ya tidak, kemudian tidak enak perasaan di jam-jam tertentu. Jika ini terjadi pada diri kita, maka kita sedang diganggu jin jahat. Ini yang ketiga. Kemudian poin keempat, sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami hormati adalah bermalas-malasan. Ya, misalnya malas beribadah. Dan ketika misalnya melakukan ibadah, dia cepat bosan. Atau ketika dia melaksanakan salat, dia kadang-kadang lupa bacaan, lupa jumlah rakaat. Kemudian orang itu juga biasa mengalami susah tidur di malam hari, gelisah. Susah tidur, gelisah, kemudian entah dia tidur di mana baru perasaannya enak. Dan ketika di pagi hari dia selalu tidur pagi, juga ngantuk ketika mendekati. Ciri yang kelima adalah badan terasa tidak enak, lemas, tidak ada semangat kerja, dan tidak ada semangat hidup, dan tidak punya ya orientasi hidup. Pokoknya yang penting adalah ini boleh jadi dia sedang diganggu dengan jin jahat. Kemudian ciri yang keenam, nah ini sahabat rukyah yang kami hormati, sering emosi, sedikit-sedikit emosi tanpa ada penyebab. Orang itu emosional, jadi dia tiba-tiba yang dulunya mungkin tidak pernah merasakan seperti itu, tiba-tiba dia selalu emosi, temperamental, kemudian sering marah-marah tanpa ada penyebabnya. Kemudian ciri yang ke-7. Nah, ciri yang ke-7, sahabat rukyah dan sahabat muslim kami hormati, merasakan ada sesuatu yang berjalan-jalan atau bergerak-gerak di dalam tubuh kita atau di dalam badan kita, dan itu berpindah-pindah. Ya, seperti ada sesuatu yang berjalan di tangan atau di, pokoknya di dalam tubuh ini. Nah, ini juga kuat dugaan bahwa kita sedang terkena gangguan-gangguan makhluk jahat. Kemudian ciri yang ke-8, selalu sakit. Nah, selalu sakit dan sudah berobat kesana kemari, tetapi hasil pemeriksaan dokter itu tidak ada. Tidak ada, semua normal. Ya, semua normal. Dan kita sudah minum obat beberapa kali tetapi tidak ada perubahan. Nah, ini boleh jadi dia adalah sihir. Ya, dia boleh jadi gangguan ini adalah sihir, dan itu banyak yang kami tangani seperti itu. Dia sudah pernah berobat ke Makassar, bahkan dia pernah berobat ke Jakarta, bahkan dia pernah berobat ke luar negeri. Ternyata setelah dirukyah, dia kena gangguan jin. Dan ini tipenya adalah jin kiriman akibat dengki atau hasut, dan ini dikenal dengan penyakit ain. Nah, sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami muliakan, kemudian ciri yang ke-9, jika seseorang itu kuat dugaan dia sedang diganggu oleh jin fasik atau jin jahat, adalah orang itu selalu demam panas, sedikit-sedikit demam, influenza, kemudian sariawan, sakit gigi, gatal-gatal. Ya, ada gatal-gatal, sementara gatal-gatal, apalagi sudah diobati tetapi hanya 1 minggu kambuh lagi gatalnya, hanya 1 minggu kambuh lagi sariawannya. Maka ini kuat dugaan juga bahwa orang itu sedang diganggu jin fasik. Nah, sahabat rukyah dan sahabat muslim dimanapun antum berada, kemudian ciri selanjutnya, ciri yang ke-10 adalah sakit kepala. Ya, sakit kepala di bagian-bagian tertentu, mungkin di sebelah atau di sini atau bagian atas atau bagian belakang. Dan ini biasanya sakit kepala itu ada jam-jam tertentu,
mungkin waktu subuh atau siang, kemudian sore, kemudian tengah malam. Nah ini seperti tertusuk-tusuk, ditusuk paku atau ditusuk benda-benda lain. Nah ini juga bisa menjadi ciri bahwa orang itu sedang terkena sihir. Apalagi jika sudah di USG, sudah diperiksa di lab, sudah diperiksa di rumah sakit, ternyata semuanya lagi-lagi normal. Maka boleh jadi ini adalah sihir, dengan orang itu disihir dengan menggunakan media, bisa dalam bentuk foto ditusuk-tusuk atau bisa dalam bentuk boneka kemudian diikat kemudian ditusuk dengan paku atau benda-benda tajam. Nah ini pengalaman yang kami tangani selama ini, sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami hormati. Kemudian ciri selanjutnya adalah ciri yang ke-11. Ada sakit di tubuh kita atau di bagian-bagian tertentu tubuh kita, dan itu biasa berpindah-pindah. Misalnya ada di bagian dada, kemudian beberapa hari kemudian pindah di perut, kemudian beberapa hari kemudian pindah di bagian paha atau kaki. Kemudian pokoknya ini sakit ini berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Nah ini juga menjadi ciri atau tanda orang itu sedang terkena sihir atau santet atau pelet atau semua atau jenis yang lain, serta gangguan-gangguan jin jahat. Sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami hormati, kemudian ciri yang ke-12 adalah sering mengalami kram di bagian-bagian tertentu di badan kita, misalnya di kedua tangan atau di jari-jari, kemudian di bagian kaki sampai ujung kaki atau di bagian-bagian tertentu di tubuh kita ini. Ini juga menjadi tanda bahwa kita sedang terkena gangguan jin jahat. Sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami hormati, kemudian ciri yang ke-13 adalah sering mengalami kedinginan, menggigil. Ya, kedinginan menggigil atau kaki terasa panas, tangan terasa panas, badan terasa panas. Juga sebaliknya, sering mengalami kaki dingin. Dingin di waktu sore atau dingin di jam-jam tertentu. Jadi dinginnya ini punya waktu tertentu. Nah, itu juga menjadi tanda atau ciri bahwa kita sedang terkena gangguan sihir atau gangguan jin. Kemudian ciri yang ke-14 dan ini yang terakhir adalah seseorang itu mempelajari ilmu tenaga dalam. Nah, ini ilmu tenaga dalam kemudian diisi mungkin lewat air minum atau mungkin lewat mandi atau memang langsung ditransfer. Nah, ini biasanya menggunakan jin khodam, jin pelayan. Nah, ciri-ciri orang itu biasanya dilarang emosi, ya, harus menjaga supaya tidak emosi, supaya ilmunya terjaga. Tapi beberapa tahun kemudian orang itu justru tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ciri-ciri seperti ini, dia biasa sakit di bagian sini, kemudian di bagian ulu hati. Sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami hormati, semoga ke-14 poin ini sengaja saya angkat karena ini juga berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah kami obati, pernah kami rukyah. Setelah saya tanya, saya pelajari, saya dalami, ternyata hampir semua sahabat rukyah yang kami hormati itu mengalami ciri-ciri seperti ini. Dan alhamdulillah, semoga materi ini bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa lebih mengenal bahwa saat ini saya sedang dengan materi ini. Semoga dengan materi ini kita bisa mendeteksi atau melihat bahwa diri kita ini sedang diganggu jin dalim atau jin jahat, atau bahkan boleh jadi kita sedang atau bersama keluarga kita sedang disihir atau disantet atau dipele atau diguna-guna sama orang-orang yang selama ini mungkin iri sama kita atau menjadi persaingan bagi kita. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika
ada hal-hal yang tidak berkenan kepada pemirsa semua. Dan terakhir kami mohon dukungan terus kepada sahabat Ruki yang kami hormati, dukung terus channel ini, semoga bisa memberikan kontribusi buat agama, bangsa dan negara. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.